Baik, jumpa lagi bersama FWS 99 Channel. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker aktif. Ini speaker aktif mereknya apa ya? Nah, ini mereknya Hartwell. Hartwell. Udah tak buka, iya dalamnya udah tak ngecek tadi. Kita lihat dalemannya. Nah, ini belakangnya udah tak buka tadi, kabelnya mereteli, tarik. Speaker aktif ini mati total ya. Ini karena driver PWM-nya, IC-nya pecah ya ini. IC-nya nomornya nggak tahu karena udah pecah. Nah, penyebabnya karena dioda fast-nya short. Dioda fast-nya udah tak tetel tadi. Ini fast diodanya ini short. Mana malah jatuh lagi. Ini fast dioda. Nah, ini enggak mau tak benerin. Tapi cuman saya mau coba bisa nggak ini dipasang pakai trafo biasa gitu, nggak asimatik lagi. Kita akan coba pasang pakai trafo. Nah, ini saya udah nyiapin trafonya ya. Ini trafo ini karena ini ada banyak tegangan yang diperlukan. Ini saya pasang regulator IC ya, 7809. Terus ini untuk display-nya. Nah, ini catu dayanya. Nah, power supply untuk aktif speaker ini cuma ada dua ya. Jadi cuma plus sama min gitu, nggak ada. Jadi dia CT-nya diambil dari dua elko ini untuk ke speakernya. Sistemnya agak beda. Gitu. Karena trafonya nggak memenuhi syarat. Kita coba aja kita pasang. Oke ya. Nah, ini kabelnya udah tak pasangin. Yang ini kabel yang tak bundel, ini kabel positif. Tak bundel itu tegangannya positif ya. Jadi dia masuk ke enggak kelihatan. Karena ketutupan ini. Aduh. Nah, ini yang satunya ini mana lagi? Nah, ini yang satunya ini kabel min. Ini di sini min. Ini plus, ini min. Kemudian ini jalur ke display tadi ya, 9 volt. Terus yang ini untuk ke relay 24 volt. Itu ke relay. Relay. Relay untuk apa ya? Untuk speaker kayaknya sih. Ini untuk speakernya. Nah, ini display modulnya, modul USB, SD, FM, SMP-nya enggak ada. Cuma ada SD-nya. Kayak gitu. Nah, ini udah tak berdiriin. Nah, itu trafonya, trafo yang sakutil.
Kita coba aja bisa nyala nggak. Oke, kita colokin aja. Oh, nyala. Nah, tapi sedikit agak berisik karena trafonya kurang besar. Trafonya kurang besar, bro. Jadi brooming. Nah, ada bunyi kan? Baik, demikian tadi video tentang mengakali power speaker aktif yang terbakar bagian power supply-nya dengan trafo ya. Nanti kita tinggal mengganti trafo yang sesuai. Ini cuman kita coba dan memang bisa. Baik, sampai berjumpa lagi. Semoga video ini bermanfaat. See you.